Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah, banallahu lahul jannah mislahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangun surga untuknya yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan pengecoran lantai yang ketiga, sehingga sesuai target 4 Juni 2022 terlaksana pengecoran, dan kami mengharap dan mohon doa dari Panjenengan Sedoyo untuk mendukung kegiatan kami, yaitu mempersiapkan generasi Al-Quran untuk mengisi masjid-masjid untuk Juli 2022 itu sudah tercapai 4 ruang dihuni kurang lebih 100 santriwan, dan untuk persiapan tahun depan ditambah 2 ruang sehingga total insya Allah mencapai 150 santri harapan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pimpinan cabang Muhammadiyah Wonobringo berkenaan dengan kegiatan pengecoran lantai 3 Asrama Putra MPS Wonobringo, dan alhamdulillah berkat kerjasama dari teman-teman panitia, apa yang menjadi harapan dari pengelola MPS pada saat ini insya Allah akan bisa terwujud satu bangunan Asrama Putra berlantai 3 yang dimana juga di atasnya sudah kita persiapkan konstruksi apabila nanti masih diperlukan satu unit lagi sehingga tinggal melanjutkan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada segenap warga, simpatisan, dan juga warga Muhammadiyah di lingkungan Kabupaten Pekalongan yang telah membantu kami berupaya untuk bisa mewujudkan harapan kita, yaitu terwujudnya bangunan Asrama Santri Putra yang berjumlah anggarannya 1,3 miliar. Dan alhamdulillah baru saja disampaikan oleh panitia sudah bisa tercover 60%, dan kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kekurangan itu akan segera kita dapatkan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa langkah kami ke depan setelah ini masih banyak lagi tuntutan-tuntutan dari pengelola MPS, yaitu agar segera kita mengembangkan kegiatan pendidikan di MPS ini tidak hanya 3 tahun ajaran, tapi menuntut agar bisa mewujudkan 6 tahun ajaran, yaitu SLTA. Dan juga kami bersyukur bahwa hari raya keempat bulan kemarin kami telah menerima wakaf tanah seluas 9.475 meter. Itu pun adalah akan kita gunakan untuk pengembangan kegiatan di MPS Wonobringo. Kami sekali lagi mohon doa dan dukungannya dari warga Muhammadiyah agar apa yang menjadi tuntutan dari pengelola MPS bisa tercapai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.